Salpi Ananda bikin pangling saat dampingi Gibran Raka Buming Raka di hari ulang tahun Solo ke-278. Salpi Ananda dampingi Gibran Raka Buming di hari ulang tahun Solo ke-278 seraya mengenakan kebaya warna kuning. Lantas seperti apa penampilan Salpi Ananda saat dampingi Gibran Raka Buming di HUT Solo ke-278? Seperti diketahui baru-baru ini Kota Solo baru saja berulang tahun yang ke-278. Hari ulang tahun Kota Solo ke-278 itu jatuh pada hari Jumat, 17 Februari 2023. Sebagai wali kota Solo, Gibran Raka Buming pun turut merayakan hari istimewa itu bersama para masyarakat. Gibran merayakan momen spesial itu dengan melakukan upacara. Tidak sendiri, Gibran turut serta mengajak istrinya Salpi Ananda. Namun siapa sangka penampilan Salpi Ananda mendadak bikin heboh dan bangling. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Lambe Gosip pada 17 Februari 2023. Di unggahan itu Salpi Ananda tampak bergandengan tangan dengan suaminya Gibran Raka Buming. Keduanya dikelilingi ibu-ibu yang hendak mengajak foto bersama. Seperti biasa, keduanya terlihat sangat kalem dan berwibawa. Gibran Raka Buming sendiri tampil gagah dengan beskap warna coklat dan belangkon. Ia tampak memakai bawahan jarik serta sepatu hitam. Sementara Salpi Ananda memilih memakai kebaya warna kuning cerah. Kebaya kutu baru itu sangat pas di badan Salpi yang dipadu padankan dengan bawahan kain batik. Salpi juga tak lupa menyanggul rambut dan memakai polisan make up. Mantu Jokowi itu tampak sangat cantik dan anggun. Saking cantiknya Salpi pun kelewat mirip dengan putri keraton. Mengetahui hal itu, netizen pun langsung heboh. Banyak yang memuji kecantikan mantu Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi tersebut. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.